itu yang berhubungan dengan endorsement, yang pengen endorse aku, baik itu paid promote dan lain-lain, Bilkis juga, atau mau endorse ibu. Memutuskan membantu warga Indonesia yang tengah kesulitan kali ini, Ayu Ting Ting membuka endorse gratis di sosial media pribadinya untuk diiklankan secara langsung. Bukan rahasia lagi, tarif Ayu Ting Ting yang lumayan tinggi membuat banyak orang tak bisa mengiklankan di sosial media Ayu Ting Ting. Namun kini, Ayu Ting Ting membantu usaha-usaha atau pedagang-pedagang kecil makanan untuk dikirimkan kepada dirinya. Ayu Ting Ting akan endorse di sosial medianya secara gratis tanpa bayaran apapun, dengan niat baiknya. Terlihat tarif mahal endorse untuk Ayu Ting Ting di atas belasan juta. Bahkan menurut Ayu Ting Ting, ini harga yang cukup karena banyak artis yang lebih dari dirinya. Hai guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Oh iya, kali ini aku pengen bantuin para UMKM makanan nih. Jadi aku akan review makanan-makanan kalian di channel YouTube aku, pastinya di channel YouTube-nya Kisho TV, secara free alias secara gratis. Pemberitaan tarif endorse untuk seorang Ayu Ting Ting pun pernah diberitakan hampir sama dengan Syahrini, bahkan dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Ayu Ting Ting yang dikenal sebagai penyanyi dangdut juga pengisi acara di beberapa TV, Ayu Ting Ting mengungkapkan dirinya memang selalu terima endorse di sosial media. Namun kali ini untuk membantu pedagang-pedagang kecil UMKM, Ayu Ting Ting menerima gratis untuk direview. Ayu Ting Ting bahkan tak hanya oleh Ayu. Bahkan tak hanya oleh Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting mengungkapkan bisa endorse ke keluarganya siapapun, pilih saja. Selalu mendapat pemberitaan tak menyenangkan dari Ayu Ting Ting dengan keluarganya di sosial media atau di pemberitaan lainnya, kini Ayu Ting Ting mengaku dirinya siap membantu pedagang UMKM langsung disorot para netizen. Kebaikan Ayu Ting Ting membantu para pedagang-pedagang kecil di tengah pandemi ini benar-benar sangat bermanfaat. Tindakan Ayu pun mendapat pujian di sosial media pribadinya. Program ini pokoknya hanya berlaku untuk besok aja. Jadi buat kalian tinggal kontak ke nomor nanti aku tulis di caption aku. Dan nanti tim Kisho TV akan mengarahkan teman-teman untuk mengirim produk makanan kalian untuk aku review di channel YouTube-nya Kisho TV. Mudah-mudahan dengan langkah ini bisa membantu teman-teman UMKM yang sedang berjuang di kondisi PPKM sekarang ya. Buruan, yang pengen aku review makanan kalian, langsung aja hubungi kontak nomor yang ada di caption nanti aku tulis ya. Jangan lupa! Hey Kepoans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.